Sukses itu indah. Bahkan saking indahnya, setiap kisah terpuruk dahulu pun sangat indah bila diingat dan diceritakan kembali. Pertama, aku ingin melakukannya. Kedua, bagaimana caranya? Ketiga, aku harus mencobanya sekarang. Aku yakin bahwa ini tidak akan gagal, karena aku tidak akan pernah berhenti mencobanya. Tak ada batas bagiku selama diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa. Ketika aku melihat orang lain bisa, tak ada alasan bagiku untuk tidak bisa, hanya karena keraguanku yang diawali dengan kata sulit. Aku tak peduli dengan halangan dan rintangan dalam meraih mimpiku. Yang aku pentingkan adalah aku harus memulainya dengan bekerja keras. Karena dalam hidup ini, hanya orang malas dan terlalu banyak alasan yang membuatnya selalu tertinggal. Dan setiap kerja keras yang memimpin kerja kerasku adalah semangat yang tidak akan berkurang. Kehidupan kamu termanage melalui pola pikirmu sendiri. Jika kamu ingin menggapai mimpimu, maka taklukkanlah kemustahilan di dunia ini. Bergaulah dengan orang yang makan dari hasil keringatnya sendiri. Berbanggalah pada orang yang sukses dari usahanya sendiri. Dan belajarlah dari pengalaman tersulitnya yang mengantarkan dia pada kesuksesannya saat ini. Jangan sugestikan diri dan masa depanmu ke dalam sebuah kata andai, tapi pastikan langkahmu bagaimanapun cara yang baik dan benar melalui aturan Allah. Dan bersiaplah menikmati hadiah darinya dalam sepanjang hidup kamu. Kekayaan dan kemewahan yang didapat dari sebuah kebetulan sangat beda nikmatnya dengan yang diraih dari bersusah payah. Pahamilah bahwa kegagalan dan jatuh bangun adalah sahabat terbaik yang akan membopongmu pada kesuksesan, dan yang paling utama yaitu istiqomah.